Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Welcome back to another episode of Review lah. Okay guys, untuk episode kali ini kita ada kasut yang baru dilancarkan. Kalau korang nak tahu kasut apa, make sure korang subscribe dulu, tekan butang lonceng, like video ni dan share video ni kat kawan-kawan korang, especially korang. Okay. Okay, kenapa aku cakap runners? Kat depan aku ni ada kasut run daripada Nike. Nama dia Nike Zoom X Invisible Run 3. Okay, macam korang tahu, ini adalah version yang ketiga. Sebelum ni ada Invisible Run 1 dengan Run 2. Run 2 memang jadi popular lah. Ramai yang cakap kasut tu antara the best sebab dia pakai teknologi Zoom X. So, yang ni untuk version yang ketiga, kita tengok apa pembaruan yang Nike bawa dan adakah dia lebih selesa daripada yang sebelum ni dan kompetitor yang lain. So, the best running shoes, jom kita tengok. Okay, kotak ni macam tak rasa. Tak apa, okay, so, boom. Ini dia, Nike Zoom X Invisible Run 3. Okay, ini colorway warna putih. Okay, so tak kira kotak. Faham, korang nampak kat sini. Bulky kan? Yes, ini adalah running shoes ataupun recovery run shoes, bukan racing shoes eh. Okay, so first glance korang akan dah nampak perbezaan antara V2 dengan V3 ni kan. Obviously dekat V2 kat sini ada cara padding timbul-timbul kat luar kan, tapi sekarang dah tak ada. And yes, dia masih menggunakan teknologi Flyknit, tapi Flyknit dia Nike beritahu dia lebih stiffer dan dia bagi korang control lah sebenarnya, bagi balancing. Kasut ni untuk para-para runners, aku bukan runners, so aku tak tahu kan. Diorang kata kasut ni memang untuk korang buat run petang-petang kan, santai recovery run, is the best. And kalau korang yang ada juga, setengah kawan-kawan aku dia kata dia pakai kasut ni macam pergi travel, sebab pergi jalan-jalan everyday shoes, sebab dia punya comfy level dia memang top notch lah. So saya nak tengok betul ke tidak kan. Sebab yang V2 memang ramai cakap, eh selesa tu kalau aku bawa pergi travel semua tak sakit kaki. So yang ni V3 kan. And then perubahan kedua dia aku nampak dekat sini, heel counter dia kecil sikit. Dulu dia punya plastik sampai ke atas tau. So macam ni macam just nice heel counter dia. And yes, Nike juga cakap teknologi Zoom X ni masih sama macam V2. Tapi aku nak tunjuk korang lah kenapa Zoom X ni paling ramai orang suka, sebab dia punya cushion ni. Nanti tunjuk video on feed aku tu kan, aku dah pakai kasut ni. And yes, untuk kasut ni size yang aku dapat ni ialah 9.5 US, ada roomy sikit, so basically it's true to size lah. Okay, dan kalau kau tengok dia punya Flyknit dia memang macam stiff lah sinister. So macam keras, tapi sebenarnya dia still breathable tau. Nike cakap dia masih still breathable untuk korang, untuk cushioning system, untuk balancing support kau punya run apa semua. So it's the best lah. And yes, minor detail kat depan, dia ada logo swoosh kat tepi, dia ada swoosh yang macam shadow, macam line-line macam ni kan. Dalam dia kosong, simple. Texture dia ada, kau nampak macam Flyknit wire kat situ. And yes, dia juga ada full tab. Kalau dulu dia tak ada full tab kan, dia ada tiba-tiba tepi, tapi yang ni sekarang tak ada. But still, dia punya pegang kat kau punya heel ni, tumit ni, si sedap. Dia macam ada sock liner, so dia macam pegang kau punya ankle tu. And yes, cushioning kat bahagian heel ni memang still ada, keras, and dia akan bagi korang lebih stability and balancing. So macam korang nampak kat sini, okay, the whole midsole ni lah paling menjadi tarikan kan, sebab dia guna teknologi Zoom X. Teknologi Zoom X ni antara teknologi yang paling best Nike pernah ada lah kan. And kasut ni dia tak ada carbon plate. Okay, carbon plate mostly dekat running shoes, bagian tier racing lah. Kalau korang nak berlumba, yes, dia ada carbon plate. But still, korang tengok, aku tak boleh nak pusing sangat kasut ni, dia still pegang. So makna dia balance. Biasa orang cakap kalau letak carbon plate tu nak bagi balance, nak bagi tak nak bagi tergoyang-goyang, korang tersliu ke apa kan. Tapi yang ni, tengok, dia tak ada carbon plate, but still dia pegang kasut, kaki korang tu dengan lebih stable lah. So aku respect dengan teknologi Zoom X ni lah. And dia punya squishy level dia, jangan cerita lah kan. And then dia punya outsole macam biasa, macam dulu juga, still dapat rubber macam ni. And yes, dia bagi korang grip traction control yang baik semasa korang run atau jalan. And insole dia menarik,
Insole dia kat belah kiri dia ada tulis Nike Zoom X, just do it. Dan sebelah kanan dia, dia ada smile punya logo Nike, smile for miles, just do it. Okay, and yes, dia punya thumb, kau nampak dia ada macam plastik. Kat sini dia ada tulis Nike Invisible Run 03 Zoom X Flyknit. So pada peminat-peminat teknologi Flyknit kan, daripada zaman Flyknit Pacer ke apa, running shoes Nike yang keluarkan Flyknit, korang mesti ada lah kasut ni. Sebab ada combination dengan Zoom X teknologi kan. Invisible 3 ni aku rasa lagi cantik compare to V1 dengan V2, and yet dia masih mengekalkan tahap keselesaan yang paling tinggi aku rasa. Dia punya selesa tu tak boleh cakap lah kan. Aku malah sebut brand-brand komputer lain, korang kena try sendiri kasut ni macam mana dia punya rasa. Dia selesa, aku tak tipu. Kau pakai, kau sekali sarung je, wow, kau akan dapat rasa much different lah. Okay, other than that, yes, it's a running shoes. Korang tak boleh nak expect something yang macam boom sangat kan. And dia ada small detail yang tak akan tulis kat sini, Nike World Headquarters in Beaverton, Oregon, USA. So dia ada tulis kat sini juga. Tak boleh nampak lah sebab sangat subtle kat sini kan. So untuk aku punya rating kasut ni, okay, maaf aku kan runner, so aku tak boleh nak sebut pasal more in depth towards untuk running. Tapi in term of kita pakai everyday shoes lah, aku sebagai pengguna biasa, kita pakai untuk hari-hari di jalan sana jalan sini kan, dia buat aktiviti biasa-biasa, aku boleh bagikan dia 9/10 in term of keselesaan. Okay, aku tak boleh nak bagi 10/10 sebab nanti ada kasut lagi selesa ke kita tak tahu kan. So yeah, 9/10 is quite tinggi lah. And aku tak nak rasa sakit kaki, dia pegang aku punya arch support dia, semua complete lah. And then dia punya Zoom X ni memang super lah, super selesa teruk tu, serious. And in terms of design, aku suka compare to V1 dengan V2. Yang ni is more clean, small look elegant. And dia punya bulky shoes dia, korang boleh imagine lah, selesa macam aku berapa banyak sebut pasal keselesaan dia. And yes, dia senang nak pakai, korang yang pakai hari-hari nak pergi travel ke apa kan, jalan jauh, banyak berjalan satu hari je, so korang pakai ni. Dan ada macam-macam colorway. And in terms of pricing dia, yes, ini agak mungkin akan jadi debate sikit lah. Harga dia RM799. Okay, yes, agak pricey untuk sesetengah orang kan. Okay, harga RM799, tapi dengan teknologi Flyknit yang dia bagi, teknologi Zoom X yang ada pada midsole dia, aku rasa it's worth every penny lah. Okay, walaupun dia tak ada carbon plate, yes, sebab ini bukannya racing shoes, bukan kasut untuk berlumba, it's a recovery run shoe. So korang nak berlari santai, korang pelik baju kita ni, tak payah ada carbon plate. Dia still pegang, dia still balance. Dia punya heel counter dia macam aku cakap tadi, memang support. And then dia punya cushioning dekat bahagian midsole Zoom X, no doubt lagi. So it's a must have. Okay, harga RM799 untuk teknologi yang terkini daripada Nike, it's worth it lah. So pada korang yang berminat untuk buat lari santai, nak training ke apa kan, okay, so korang boleh pergi tengok dekat Nike jom website. Harga RM799, ada macam-macam colorway, korang boleh pilih, must have untuk korang yang suka run. And kepada runner-runner luar sana, korang boleh komen kat bawah apa lagi pendapat korang tentang Nike Invisible Run 3. Sebab aku as a normal consumer, bukan runner, aku rasa it's the best lah, selesa teruk lah. Okay, untuk pakai daily life, daily use lah, daily use memang selesa. Okay, kepada runner, jangan lupa komen kat bawah, kita share kita punya pendapat. Okay, aku Azizi, kita jumpa lagi next episode of review lah. Adios.